Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak pada tanggal 12 Mei 2020. Apa perbedaan teater tradisional dan modern? Perbedaan teater tradisional dan modern adalah pada cerita yang dimasukkan pada panggung dan penonton. Contoh salah satunya adalah pada cerita yang dimainkan pada teater tradisional adalah cerita yang berkembang secara turun dalam di masyarakat. Sedangkan cerita yang dimainkan pada teater modern adalah cerita tentang masalah-masalah yang menjadi fenomena unsur pementasan dalam teater. Unsur pementasan di luar yaitu tema, plot, plot terbagi dalam beberapa yaitu konflik, komplikasi, klimaks, dan penyelesaian. Selanjutnya penokohan juga terbagi dalam beberapa yaitu aspek psikologis dan aspek sosiologis yaitu dialog. Dialog juga mengandung bahasa yaitu ide dan pesan yang terakhir dengan setting apa yang kamu ketahui tentang jenis-jenis teater contoh teater tradisional adalah banjet, wayang golek dari Jawa Tengah, wayang orang, wayang kulit, wayang sengket, reog, ponogoro, dan masih banyak lagi. Contoh teater modern adalah drama, teater, sinetron, dan film. Cukup sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakter atau tokoh terhadap diri kita agar nggak malu gitu loh. Kegiatan intinya ya dimulailah pementasannya, dekorasi panggung. Itu sih sama kegiatan awal ya pokoknya. Pokoknya kegiatan intinya itu dimulainya pementasan, semua harus siap sedia. Dan yang berikutnya itu adalah kegiatan penutupnya ya, setiap kali di drama itu pasti setiap ada konflik pasti ada penyelesaiannya. Setiap tokoh pasti ada penyelesaiannya, si protagonisnya menang, antagonisnya kalah gitu loh. Jika selesai ya ucap terima kasih, salam kepada para penonton dan juga kepada para para pemerannya gitu loh. Ucap terima kasih. Untuk konsep pementasan sih banyak ya. Konsep tuh tema lantar gitu. Konsep pementasan itu ya banyak, kayak kisah negeri dongeng, kisah barat gitu loh, Romeo and Juliet gitu loh, setelah apapun itu pokoknya mah ya banyak lah kalau untuk konsepnya. Yang berikutnya itu konsentrasi penuh, terus bersikap dramatik atau bukan sebagai diri sendiri tapi sebagai tokoh yang kita perankan. Terus yang berikutnya itu kalau salah pembangunan watak itu sangat penting untuk agar kita tuh bisa menghayati si tokoh yang kita perankan gitu loh. Kalau untuk prosedur pementasan sendiri harus menyiapkan aktor, terus naskah, yang paling penting adalah busana. Jadi itu saja untuk tugas kali ini, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.